Saya cakap dengan Putrajaya. Are you challenging me? Now, give me yes or no. Speaker kena berlaku adil no, walaupun yang mengucap tu Perdana speaker Menteri tengah deal dengan Putrajaya. Tak boleh. Mic. Okay. Tasri speaker. Yang lain diam. Saya nak bercakap dengan Putrajaya saja. Yang lain diam. Duduk semua. Tasri speaker, okay. I'm not challenging you. Saya minta keadilan daripada Tasri speaker. Apabila maruah saya dicalakan tak ada kaitan langsung, saya mohon diberi keadilan supaya Yang Amat Berhormat Tan Mentari itu saja. Kenapa susah sangat? Baik. Okay, you are done? You are done? Yes. Okay. Dalam peruntukan ini saya juga telah bertanya dengan Tambun, apakah yang dimaksudkan, sebab dia sebelum habis ayat tadi riuh, saya tanya apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tadi. Tak. Dia telah jelaskan. Tasri speaker tanya adakah Tambun yakin itu. Tasri no, speaker tanya lepas itu saya tanya dia adakah, apakah dia yang dimaksudkan dengan ayat itu, dan Ketua Pemangkang juga jelas bahawa apa yang dimaksudkan telah pun dijelaskan dan saya tak yakin. Ada. Yang saya nak minta nak minta tarik berkaitan Putrajaya. Kalau tak puas hati buat usul. Putrajaya boleh buat usul untuk challenge. 99A. That's it. Tak ada tuan speaker. 99A dan saya minta Tambun gulung please. Tasri speaker. Ruling dah buat. Berlaku adil. Ini salah kali pertama. Ini maruah saya. Suatu pertuduhan diberhentikan oleh Perdana Menteri. Lepas kes prima facie dibuktikan. So saya mohon Tasri. Dia takut nak dengar jawapan kita. Putrajaya cukuplah. Jangan cuba untuk mengganggu. Terdapat presiden. Sebelum ini Putrajaya. Tan Sri Ketua dah buat keputusan. Saya dah buat keputusan. Speaker telah buat keputusan. Jika Putrajaya dan pembangkang tidak bersetuju, sila buat usul. Buat usul Putrajaya. Ikut saluran yang betul. Kita ada undang-undang. Buat usul. Buat usul kepada speaker. Halau. Halau Putrajaya keluar. Halau. Silakan. Mike, please. Putrajaya and the last administration. Apa yang tak betul? Cek. Mike. Ini kaki spin. Telah pun disebut sekali lagi berkali-kali. I think telah pun disebut berkali-kali. Apa yang disebut oleh Tambun berbeza dengan tuduhan dia sebelumnya, speaker? No, itu yang saya tanya dan Tambun dah jawab. Sepatutnya Tambun dah jawab tadi. Paling tidak buat ruling rujuk Hansard. Baik. Okey, cukup. Dah keputusan saya dah buat. Tambun teruskan. Tak boleh biarkan ruling terus. Tambun beracap. Dia spin. Dia pusing. Saya dah bawa buat keputusan. Bawa bantahan. Sambung. Tak bawa masalah. Bantahan kau tidak. Right to me. Silakan. Silakan Tambun. No more. Apa dia kes prima facie sebelum ini? Dalam kes Penawar Raya lawan Siti Aisyah. Dalam kes tersebut, tertuduh bernama Siti Aisyah diberikan perintah di Tasri speaker. Pada Tasri speaker, 2019. Saya mohon jasa baik Tasri speaker, boleh minta ini? Supaya dah yang sengaja saya dah buat keputusan balik. Saya Bukan dah saja. Buat keputusan ya. Menggunakan 99A period. Tanda Tasri speaker. Now, ini maruah saya. Are you challenging me? Putrajaya. Ada avenue dia. You tak puas hati, write to me. That's it. Tasri speaker, saya mahu diselesaikan depan-depan oleh Yang Amat Berhormat Tan Mentari. Dalam kes. Kenapa Tasri speaker tak boleh buat? Baik. Baik, semua duduk. Jelas speaker. Saya bagi amaran kepada Putrajaya. Saya bagi amaran satu. Putrajaya buat tu. Rasul. Saya bagi amaran dua. Siapa yang bangun lagi selepas ini? Saya mohon Yang Amat Berhormat. Saya dah buat keputusan tadi. Saya cakap keputusan dah dibuat. Putrajaya. Tasri speaker, ini cubaan pembangkang untuk mengganggu Putrajaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mohon tambah tarik balik. Gunakan kuasa. Saya gunakan kuasa saya last, Putrajaya. I'm giving you last son. Kau tidak tinggalkan. Dia nak keluar lagi. Tetap dengan pendirian. Buat usul. Ikut aturan. Ikut tata cara. Putrajaya buat usul. Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Degi lagi. Keluar. Putrajaya keluar. Sudah keluar dan buat usul lah Putrajaya. Saya minta juga Putrajaya tarik balik apa dia cakap tadi. Kalau tarik balik. Putrajaya tarik balik juga.
Okey, Yang Ketua. Ketua Yang Ketua. Peraturan tetap 99. Putrajaya. Bahawa usul kalau tak setuju dengan keputusan. Putrajaya. Diamlah. Okay. Tak apa, biar speaker. Hello. Baik. Ketua Putrajaya ingin menjaga maruah dirinya sendiri. Tetapi apabila dituduh oleh Yang Amat Berhormat, tiba-tiba Yang Amat Berhormat kata administration pusing. Itu adalah sesuatu yang mana tidak boleh diterima. Kalau speaker minta Putrajaya keluar, bermakna maruah kami juga, kita semua akan keluar. Sebab itu, sebab saya tidak boleh menerima sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan adil. Kita mahu sesuatu yang adil. Berikan keadilan. Sebab itu pun beruas. Beruran. Beruran tahu kan. Bila saya buat keputusan, itu pesan saya. Tak puas hati pun in. Keputusan. Ya, saya dah bertanya Tambun. Itu yang maksud Tambun. Apa lagi yang Tambun mahu? Apa lagi yang saya mahu? Saya telah tanya Tambun apakah yang dimasukkan. Sebab Tambun mengirukan Dewan Speaker. Saya tidak dengar. Terpulanglah. Tambun pusing. Jadi Putrajaya, saya dah buat keputusan bahawa Putrajaya please terpaksa keluar. Sebab saya dah bagi keputusan tadi. Tan Sri Speaker, kenapa orang lain tuduh orang lain? Orang yang difitnah ini. Kalau tak puas hati, Putrajaya, Putrajaya, come on lah. Yang ada kes mahkamah saya kata peluang tadi, tak diminta keluar. Sebab itu saya kata Putrajaya cuba adil untuk mengganggu proses penggulungan ni. Terpulang. Ini tidak adil, Speaker. Terpulang. Saya Guling kata dah dibuat. Saya terpaksa perisai mengikut peraturan. Peraturannya kalau saudara Putrajaya tidak setuju, put in motion. Itu saja. Putrajaya buat simple. Usul. Kalau tak setuju, put in motion. Tak serius, Speaker. Tapi benda you jelas. Tak mau duduk. Benda tak jelas. Jadi. Kenapa nak pusing-pusing? Benda bukan very simple. Minta. Saya Baik. Selalu dengar tak serius, Speaker. Kejap. Saya, yang saya, diputuan sebut. Listen to me. Kita tarik balik. Saya nak berhenti di sini untuk isu ini. Saya nak minta Tambun wrap up dan that's mana it. Mana boleh begini, Speaker? Tak boleh. Itu hak saya. Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Okey, Putrajaya boleh keluar lah. Boleh keluar, baca balik peraturan Dewan. Baca balik peraturan Dewan. Buat usul, keluar. Boleh semua keluar pembangkang. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar. Baliklah. Dia tanya. Okey.